Hai semua, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Amirul, pegawai pengajian pelajar anda. Selamat datang ke Melaka International College of Science and Technology, MICOS. Hari ini saya akan membawa anda campus tour untuk melihat segala fasiliti dan dalaman yang ada dalam campus MICOS. So, jom ikut saya. Let's go. Cepat. Kita di perpustakaan MICOS. So kita akan tengok dalam, kita lihat buku-buku dan kita lihat keindahan MICOS sediakan dalam perpustakaan. Jom. Okey, sekarang kita di dalam perpustakaan MICOS. Okey. Ini adalah pekerja-pekerja yang ada dalam dalam perpustakaan MICOS. Semua, jangan risau. Dalam perpustakaan MICOS ni, menyediakan segala buku mengikut program yang ada. Jadi, sekali untuk pelajar-pelajar yang memerlukan rujukan, bahan rujukan dan bahan-bahan yang diperlukan untuk pekerjaan dan assignment, jangan risau. Di MICOS, kami sediakan semua. Di dalam perpustakaan juga, menyediakan segala komputer untuk kegunaan pelajar. Jadi, adik-adik jangan risau jika adik-adik tak ada laptop. Sebab kami menyediakan semua untuk membantu anda di MICOS. Okay guys, anda mesti fikir kan, di mana ada tempat untuk kita, untuk student-student semua belajar semua, relax dan bersantai-santai, bincangkan assignment. Kita ada MICOS Lounge. So, kita akan lihat MICOS Lounge kita. Kat lu. Apa bestnya MICOS Lounge? Ini adalah tempat untuk anda beriadah, berlepak sama rakan-rakan, bersama rakan-rakan untuk buat assignment, bercerita dan yang penting, tak payah berbisik. Tak macam library. So, macam? Okey tak? MICOS Lounge? Okey, sekarang kita di tingkat 3. Kita akan check it out. Bilik lecturer. Tada! Okey, ini adalah bilik lecturer untuk segala untuk fakulti-fakulti yang ada. So, okey tak? Okey. Kita jangan buat bising sebab lecturer tengah buat kerja. So, kita campus tu dalam keadaan senyap. Jom. Assalamualaikum. Okay guys, nampak kan lecturer-lecturer kami yang berdedikasi dan berintegriti? So, nampak MICOS ni memberikan tenaga pengajar yang berdedikasi dan integriti. Dan yang penting, mereka semua hebat-hebat. Okay, so kita akan ke sana untuk lihat kelas. Jom. Kelas ya. Tak apa lagi ni. Ada kamera pula. Sorry, terlupa lah. Saya tengah syuting. Okey, sekarang ni kita berada di galeri MICOS. Okey, kamera sana. Okey, kita ada galeri MICOS. Okey. So, saya akan tunjukkan di mana di sini pelbagai aktiviti-aktiviti dan perkara-perkara yang dibuat oleh pelajar-pelajar. Okey. Ini adalah lecturer-lecturer. Tengok hasil-hasil lukisan dan hasil-hasil seni daripada pelajar-pelajar daripada MICOS. Korang dah kat sini dah? Sorry lah, tengah leka lah main game.
Kat sini adalah game studio, di mana Mikos sediakan game studio ni untuk pelajar-pelajar yang masuk program game design. Di sini tempat santai, boleh lihat tempat yang santai, lepak-lepak kadang untuk bermain game antara pelajar. Dan untuk tenaga pengajar game design ni, mereka sangat berkemahiran dan sangat pengalaman. Jadi kalau jangan risaulah, untuk belajar dengan kat sini memang terbaiklah. So, saya nak sambung main game jap. Kita jumpa lagi. Okay guys, kita di tingkat 6, iaitu tingkat pengurusan dan pentadbiran di Mikos. Okay, kita boleh lihat sini ada wing A. Okay, dan dekat belah kiri saya adalah wing B. So, kita akan ke wing B dulu untuk lihat apa yang ada dekat wing B. So, jom kita gerak. Okay, ni adalah bilik IT. Okay, ni bilik IT dan ni adalah semua staff-staff IT yang ada lah. Okay, so apa perkara-perkara berkaitan teknologi, IT-IT system, department IT ni akan handle. Okay, so kita ke sana juga. Jom. Okay, kat sini ada department-department yang penting seperti department TVET, okay, department kewangan dan juga department hiring pelajar dan pendaftar. So kita tengok staff-staff mereka. Okay, ini adalah staff daripada department TVET lah. Okay, dan ini adalah staff daripada pihak kewangan. Ini okay, kewangan, dan ini adalah pendaftar. Ini adalah yang talenta penting lah untuk pelajar-pelajar, Departemen Hal Ehwal Pelajar. Okey, hai pelajar, say hi. Hi. Okey, nampak? Busy, diorang busy. Diorang penat ni. Okey, ini adalah Departemen Latihan Kemahiran. Dan latihan kemahiran itu terbagi pada dua, iaitu MPDC dan TVET. MPDC menjalankan khusus public course dan in-house. So, macam mana? Berminat? Kalau anda minat, nak tahu lebih lanjut, anda boleh layari Facebook Mikos dan IG Mikos. Okey? Okey, sekarang kita dah berada di Animation Studio. Tempat antara tempat yang menarik dalam Mikos. Okey, kita tengok apa yang dekat dalam studio ni. Okey. Ini adalah tempat-tempat di mana studio, di mana student kita meluahkan dan membiaskan idea-idea dan kreativiti-kreativiti mereka. Okey, kat sini pekerja-pekerja Mikos tengah menyusun kembali okey green screen. Green screen ni adalah tempat di mana seperti macam berita-berita, dia sebagai satu background lah, background yang dihasilkan melalui green screen. So ini adalah benda yang menarik lah, yang kalau kita belajar animation, ini adalah benda penting. Dan ini adalah staff-staff Mikos yang tengah menyusun kembali green screen tersebut. Okey, so yang ni kita tengok kreativiti-kreativiti pelajar-pelajar kita daripada digital animation. Ini adalah mereka punya hasil lukisan, di mana animasi-animasi yang dicipta mereka yang diajar oleh pengajar-pengajar kita. Alright. Hah? Nak ke mana? Eh, kita nak ke destinasi terakhir kita, iaitu asrama. Jadi, mana-mana pelajar yang fikir kami tak sediakan asrama, anda salah. Kami sediakan asrama yang sebelengkap. So, jom kita kerja sama.
saya berada di apartmen Yayasan Melaka, iaitu asrama rasmi Melaka International College of Science and Technology. So di sini kita boleh lihat asrama yang Mikos sediakan untuk para pelajar yang ingin belajar di Mikos. So nak tengok apa yang ada dalam asrama? Jom kita pergi. Okey, sekarang saya dengan Cik Intan iaitu Warden Mikos. Say hi Cik Intan. Okey. Sekarang ni adalah asrama Mikos, bilik asrama Mikos. Ini tapi ni asrama perempuan lah, jadi kita tak boleh masuk. Tapi saya akan tunjukkan luaran je dan saya akan jelaskan berapa banyak bilik dalam tu. So dalam asrama tu ada 5 bilik, betul? 5 bilik, 1 bilik 2 orang sahaja. Dan ada 2 bilik air bilik mandi dan 2 tandas, betul? So memang terbaiklah kalau kita pelajar-pelajar di sini dan duduk di sini. Okey? So siapa yang berminat untuk belajar di Mikos, jangan lupa layari www.mikos.com.edu.com.my atau just masuk register melalui description yang ada di bawah. Okey? So, jom masuk Mikos for your success.